我会尽快得到陨落心眼，替你炼制出躯体的。 Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan yang sudah dinanti-nantikan. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay dan buat kalian yang baru banget datang, jangan lupa subrek dan nyalain lontongnya. Buat kalian yang mau lempar kopi buat Mimin, kalian bisa melalui link di deskripsi. Kuilah, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan sosok Xiaoyan yang muncul dalam kehampaan yang gelap. Di ruang ini ada fluktuasi energi yang sangat besar yang bahkan memaksa kekuatan spiritual Xiaoyan menjadi sedikit goyah. Xiaoyan pun tidak berani ceroboh sebelum akhirnya ia duduk bersila. Xiaoyan segera menekan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya untuk melawan tekanan yang ada. Energi di ruang ini benar-benar jauh melebihi imajinasi Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar mulai menjadi sangat terdistorsi. Xiaoyan dapat membayangkan betapa mengerikannya energi yang berada di sini. Energi di sini cukup untuk merobek orang yang sangat kuat. Sementara itu Xiaoyan mengandalkan ketahanan dari berbagai jenis api yang berbeda. Setelah beberapa hari Xiaoyan mengatur nafas, akhirnya Xiaoyan pun bisa menjadi stabil di ruang ini. Xiaoyan pun menghembuskan nafas dan segera membuka matanya. Xiaoyan menyadari bahwa ruang ini benar-benar luar binasa. Setelah periode perlawanan ini, Xiaoyan merasakan peningkatan halus di dalam kekuatan spiritualnya. Peningkatan halus ini membuat Xiaoyan sadar bahwa di ruang ini, sosok Kaisar tidak akan lagi menjadi orang kuat yang berada di puncak. Xiaoyan pun berpikir bahwa ia akan memulai perjalanan panjang yang dipenuhi dengan tantangan. Setelah itu, Xiaoyan pun melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa ruang di sini terlihat tanpa akhir. Setelah itu, Xiaoyan pun segera melebarkan sayap tulangnya dan api berwarna-warni segera mengelilingi tubuhnya. Tubuh Xiaoyan pun perlahan terbang dari ruang tersebut menuju ke suatu tempat. Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar kehilangan konsep waktu dan Xiaoyan tidak tahu berapa lama ia telah terbang. Dengan kekuatannya pada saat ini sebagai seorang kaisar, kecepatan penerbangan Xiaoyan berkali-kali lebih lambat di tempat ini. Hal ini pun pada akhirnya membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Sementara itu semakin Xiaoyan terbang ke depan, Xiaoyan menemukan semakin kuat sumber energi kaisar. Hal ini juga yang pada akhirnya membuat Xiaoyan yakin bahwa ada akhir di ruang ini. Xiaoyan pun terus terbang tanpa lelah untuk waktu yang lama sebelum akhirnya ia terbiasa dalam keheningan seperti ini. Setelah lama terbang, Xiaoyan pun tiba-tiba membuka matanya dan sosok Xiaoyan segera berhenti sebelum akhirnya mundur. Xiaoyan tanpa sadar mengutuk, apakah ini? Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan kekuatan angin yang sangat besar datang ke arah wajahnya. Pada saat yang bersamaan, ruang yang sunyi di sini tiba-tiba menjadi keras. Makhluk besar 100 meter pun segera menjerit di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan belum pernah melihat makhluk ini sebelumnya dan tubuhnya yang besar dapat membuat orang bergidik. Namun pada saat ini apa yang membuat Xiaoyan merasa ngeri adalah makhluk ini benar-benar dipenuhi dengan kesombongan. Namun meskipun begitu, Xiaoyan menyadari bahwa seluruh benua ini sepertinya mampu dihancurkan oleh makhluk tersebut. Xiaoyan pun menghela nafas setelah melihat makhluk tersebut, namun pada saat ini Xiaoyan tidak memiliki rasa takut. Xiaoyan pun segera menstabilkan tubuhnya dan sedikit kemarahan segera melintas di alisnya. Sementara itu di sisi lain, suara dari makhluk besar tersebut pun segera bergema saat ia mulai berbicara. Ia berkata ke arah Xiaoyan bahwa ada kaisar yang baru saja datang, namun sepertinya hidangan saat ini tidak terlalu buruk. Xiaoyan pun mendengus dingin dan bertanya siapakah di antara mereka yang harus dimakan atau memakan. Xiaoyan tidak tahu monster jenis apa yang berada di hadapannya. Selain itu, setelah Xiaoyan dipromosikan menjadi kaisar, Xiaoyan belum bertarung selama beberapa dekade terakhir. Tetapi pada saat ini seluruh sel di dalam tubuh Xiaoyan sepertinya telah siap untuk bertempur. Xiaoyan pun menatap makhluk tersebut sebelum akhirnya segel di tangannya segera berubah. Api di sekitar Xiaoyan pun segera berubah menjadi lautan api yang bergulir sebelum akhirnya dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan. Setelah nyala api ini bergulir mengalir ke tubuh Xiaoyan pun dengan cepat berkembang di bawah masuknya api yang tak terhitung jumlahnya.
Api yang indah pun dengan cepat bergerak dari tubuh Xiaoyan. Api bersiul keluar dari pori-porinya dan berubah menjadi serangkaian naga api yang melayang di sekitar tubuhnya. Sementara itu di sisi lain, makhluk tersebut yang melihat Xiaoyan yang terbang dengan api yang indah di sekelilingnya, tanpa sadar ekspresinya dipenuhi dengan rasa takjub. Ia berkata benar saja bahwa sosok ini adalah satu-satunya kaisar yang muncul kembali setelah 1000 tahun. Tetapi kekuatan kaisar ini sepertinya lebih buruk jika dibandingkan dengan makhluk tersebut. Makhluk tersebut pun segera berkata bahwa ia ingin melihat seberapa banyak keahlian yang dimiliki oleh Xiaoyan di bawah penampilan yang indah itu. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, tubuh besar makhluk itu pun tiba-tiba bergerak. Ia membawa bintang-bintang yang berada di sekitarnya dan ekor besarnya segera menebas langsung ke arah Xiaoyan. Angin yang sangat menakutkan dan sangat mengerikan segera melesat dari belakangnya. Melihat serangan makhluk tersebut, Xiaoyan pun mendengus dingin dan ia tidak menghindar. Pada saat ini, Xiaoyan segera melayangkan tinjunya dan pada saat yang sama, Xiaoyan telah berubah menjadi tubuh kaisar. Tubuh Xiaoyan pada saat ini berubah menjadi sangat besar dan naga api cantik yang mengelilingi tubuhnya segera dilesatkan di sepanjang tinjunya. Akhirnya kedua sosok saling berbenturan sebelum akhirnya keduanya sama-sama mundur. Setelah benturan tersebut, Xiaoyan pun akhirnya menyadari bahwa sosok tersebut adalah sosok tua. Sementara itu di sisi lain, pria tua tersebut pun melirik ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya mengangguk. Tiba-tiba senyum muncul di wajahnya sebelum akhirnya ia mulai berbicara. Ia berkata sebenarnya itu benar-benar Xiaoyan. Sepertinya orang tua itu akan merasa senang dengan kehadiran anggota Xiao. Pria tua Xiao Xialan ini memang benar-benar merepotkan. Ia bahkan tidak mengirim keluarganya sendiri untuk menjemput Xiaoyan. Tetapi pria tua itu benar-benar memerintahkan dirinya untuk datang ke sini. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun seketika merasa tercengang. Xiaoyan bertanya apa yang baru saja ia katakan. Xiaoyan pun segera bertanya apakah leluhurnya masih ada di sana. Bisakah sosok tua tersebut membawanya untuk melihat leluhurnya sesegera mungkin? Pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak menyangka dan Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan bersemangat di dalam hatinya. Sementara itu di sisi lain, sosok tua tersebut pun mengatupkan bibirnya sebelum akhirnya lanjut berbicara. Ia berkata bahwa ia telah diperintahkan oleh nenek moyangnya untuk menjemput Xiaoyan. Jika Xiaoyan ingin melihat leluhurnya, maka Xiaoyan harus mengikuti dirinya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, sosok tua itu pun segera menatap ruang kosong. Dengan lambaian lengan bajunya, celah ruang pun terbuka dan sosok tersebut segera melangkah masuk. Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya ia pun tanpa daya mengikuti sosok tersebut. Singkat cerita, setelah keduanya menerobos celah, nafas kuno yang kuat segera mengalir ke arah mereka. Begitu Xiaoyan melangkah keluar dari celah di ruang tersebut, Xiaoyan pun merasa sedikit kagum. Xiaoyan merasakan sumber kaisar di sini lebih kaya daripada yang berada di lorong. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun segera dikejutkan oleh pemandangan yang berada di hadapannya. Xiaoyan melihat hutan lebat di sekitarnya dan pohon-pohon lebat yang berada di sana tidak seperti pohon-pohon yang berada di benua Doki. Akar dari pohon-pohon besar ini menjulang ke langit. Pemandangan seperti itu tampak pohon tersebut telah menghubungkan langit dan daratan. Selain dari pohon-pohon tersebut, ada juga banyak bahan obat dan bunga yang jarang ditemui oleh Xiaoyan dengan aroma obat yang sangat kuat. Hal ini seketika membuat mata Xiaoyan bersinar dengan keserakahan. Sebagian besar ramuan dan tumbuhan obat langka ini tidak pernah dilihat oleh Xiaoyan. Tumbuhan obat yang berada di sini benar-benar sangat langka, bahkan di dataran tengah. Sebagai seorang alkemis, tentu saja Xiaoyan tergiur dengan semua bahan obat yang ada di sana. Akhirnya Xiaoyan pun segera mengumpulkan bahan obat yang berada di sana. Melihat hal tersebut, pria tua pun segera melirik ramuan yang berada di tangan Xiaoyan. Ia pun bertanya apa yang Xiaoyan lakukan dengan tumbuhan ini. Xiaoyan pun sedikit tercengang setelah mendengar perkataan sosok tua tersebut. Bahan obat ini sangat berharga di benua Doki, namun tampaknya di mata sosok tua ini mereka semua hanyalah sekelompok tumbuhan biasa. Sementara itu, sosok pria tua tersebut pun hanya menggelengkan kepalanya melihat Xiaoyan yang terdiam. Ia pun segera mengajak Xiaoyan untuk pergi dan Xiaoyan pun segera menyingkirkan bahan obat yang berada di tangannya.
Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun melihat tombak kristal ungu yang tidak jauh dari sana dan bertanya apakah benda tersebut. Xiaoyan pun segera melangkah dan mengambil tombak tersebut dan sebuah kejutan muncul di matanya. Xiaoyan berkata bahwa intensitas ini melampaui bahan terbaik yang berada di dataran benua Doki. Di sisi lain, pria tua tersebut pun segera berteriak dengan marah. Ia bertanya kepada Xiaoyan apa gunanya pecahan batu itu. Yang terbaik saat ini bagi mereka adalah segera pergi. Xiaoyan pun segera melirik ke atas dan menatap lelaki tua yang tergantung di udara. Tampaknya di mata lelaki tua itu semua benda yang berada di sini tidak berharga. Xiaoyan pun akhirnya tidak banyak bicara sebelum akhirnya pergi untuk mengikuti lelaki tua tersebut. Singkat cerita, mereka pun terus berjalan di hutan ini yang terletak di pegunungan iblis dan menempati area yang sangat luas. Secara umum, hampir tidak ada yang berani masuk lebih dalam dan tidak berani berjalan sendirian di hutan ini. Sementara itu, hati Xiaoyan dipenuhi dengan keraguan dan keingintahuan tentang daerah yang tidak diketahuinya ini. Kekuatan spiritual Xiaoyan pun segera meledak di antara alisnya dan menyebar ke seluruh hutan. Menyadari hal tersebut, lelaki tua itu pun seketika sedikit terkejut. Ia menyadari bahwa ini adalah kekuatan jiwa ranah kaisar. Ia bergumam bahwa bocah ini tidak sederhana dan sedikit menarik. Ketika Xiaoyan melepaskan kekuatan spiritualnya, orang tua itu tiba-tiba merasakan kekuatan jiwa dari ranah milik Xiaoyan. Dijelaskan bahwa alam kaisar tidak hanya mengenai kekuatan jiwa tetapi juga keadaan pikiran. Tak lama setelah itu, sosok pria tua tersebut pun segera memandang ke arah Xiaoyan dan memerintahkan agar Xiaoyan untuk menyingkirkan kekuatan spiritualnya. Ia tahu bahwa Xiaoyan saat ini benar-benar penasaran, namun tempat ini benar-benar sangat berbahaya. Setelah mengatakan perkataan tersebut, lelaki tua itu pun segera menyinari seberkas cahaya di antara jari-jarinya. Ia segera langsung menembakkan ke kelapa Xiaoyan dan berkata agar Xiaoyan melihat benua ini. Bersamaan dengan itu, sejumlah besar informasi tiba-tiba mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan. Perlahan, Xiaoyan mulai memiliki pemahaman yang samar tentang benua ini. Ini adalah dunia di mana kaisar dipindahkan dan inilah benua kaisar. Seperti benua-benua lain, tidak ada sihir di benua ini. Tetapi keberadaan roh masih menjadi satu-satunya tema di benua ini. Ini adalah dunia milik Kaisardo dan hanya Kaisardo yang bisa bertahan dan tumbuh di ruang ini. Benua Doki adalah kekuatan puncak, tetapi di benua Kaisar, kekuatan Kaisar hanyalah eksistensi yang paling dasar. Selain itu, meskipun seorang Kaisar bisa menghancurkan bumi di benua Doki, namun di benua ini kekuatan Kaisardo tampaknya telah terbatas. Dengan kata lain, meskipun kekuatan Xiaoyan dapat menghancurkan bumi di benua Doki, di benua ini bahkan Xiaoyan tidak bisa mengerahkan 1/10 dari kekuatannya. Ruang di sini benar-benar sangat sempurna hingga bahkan mampu menekan kekuatan Dodi. Selain itu, secara alami kekuatan seseorang akan terus berkembang untuk mengatasi keterbatasan di ruang ini. Setelah mengalami peningkatan dan bermunculan banyak orang kuat, akhirnya ada pembagian kekuatan dari rendah ke tinggi di benua ini. Kaisar dibagi menjadi 9 bintang. Setiap bintang dibagi menjadi 4 tahap, yakni awal, tengah, akhir, dan puncak. Selain itu, di setiap tahap dibagi menjadi 4 tingkatan, primer, menengah, lanjutan, dan puncak. Di atas dari tingkatan tersebut masih ada keberadaan Kaisardo, yakni Dosian, di mana seluruh benua ini hanya bisa dicapai oleh sosok tersebut dan sosok tersebut adalah pencipta ruang ini. Sementara itu, di sisi lain tampaknya api di tubuh Xiaoyan telah ditemukan oleh orang-orang di sana. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan ia tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan mendeteksi api begitu cepat. Salah seorang yang berada di sana segera berkata bahwa ia tidak mengira bocah ini memiliki api langit yang tinggi. Xiaoyan pun segera menatap penuh waspada kepada sosok yang ternyata adalah Kaisar Ming. Cahaya segera bergetar di tangan Xiaoyan sebelum akhirnya pedang besar segera keluar dan mendarat di tangannya. Bersamaan dengan itu, dua sosok segera muncul di belakang Kaisar Ming sebelum akhirnya mereka segera terkejut. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa ia tidak menyangka bocah ini memiliki senjata tersebut. Sementara itu, di sisi lain, Xiaoyan menyadari tampaknya api di dalam tubuhnya dianggap sebagai semacam api langit.
Xiao Yan pun menjadi semakin waspada setelah merasakan niat membunuh dari beberapa orang. Tentu saja pada saat ini Xiao Yan tidak akan menunjukkan belas kasihan sebelum akhirnya Xiao Yan pun segera melesat. Sementara itu kedua sosok yang ada di belakang Kaisar Ming juga tampaknya tidak bisa menahan amarah mereka. Salah satu di antara mereka segera melesat dengan keras dan sidik jari emas besar dengan cepat terbentuk di udara. Sementara itu Xiao Yan juga langsung menghajar beberapa orang yang berada di sana. Ketiganya pun saling bekerja sama dan berhasil memukul mundur beberapa orang dalam waktu singkat. Sementara itu di sisi lain Kaisar Ming pun menyaksikan Xiao Yan yang berkelahi dengan penuh senyuman. Ia pun segera berkata bahwa nama Skyfire memang pantas. Hari ini itu akan benar-benar membuka mata orang-orang tua itu. Sementara itu di sisi lain sosok tua yang bernama Yi Ying pun memiliki wajah yang suram karena ia menyadari bahwa sekarang di sisi lain memiliki dua kaisar bintang dua yang tiba-tiba muncul. Ditambah lagi dengan Kaisar Ming yang memiliki kekuatan kaisar dan Xiao Yan yang jauh lebih kuat daripada yang ia harapkan. Ia pun segera menyadari bahwa jelas di sisinya pada saat ini tidak akan memiliki peluang menang. Yi Ying pun segera mendengus dingin dan berkata bahwa Skyfire akan ditangkap cepat atau lambat. Setelah itu ia pun memerintahkan anak buahnya yang tersisa untuk segera pergi. Meskipun Yi Ying memiliki beberapa pejuang bintang 2 dan ia sendiri merupakan pejuang bintang 3, Yi Ying menyadari bahwa mereka tidak akan bisa bersaing dengan kelompok Kaisar Ming. Setelah ia mengeluarkan instruksi, akhirnya sosoknya pun segera menghilang ke angkasa. Sementara itu Xiao Yan tersenyum dan tanpa rasa takut segera menjawab perkataan dari tetua Yi Ying. Xiao Yan berkata bahwa ia akan menunggu kapan saja. Setelah melihat beberapa orang yang pergi, Xiao Yan pun perlahan pulih. Tak lama setelah itu Kaisar Ming berdiri di belakang beberapa orang dan tersenyum pada dua sosok yang tiba-tiba muncul. Ia berkata bahwa mereka dua selalu mengikuti Kaisar Ming. Ia pun segera bertanya apakah ada kesempatan di mana mereka berdua tidak ikut campur tangan. Kedua sosok tersebut pun segera tersenyum di hadapan Kaisar Ming. Sementara itu Kaisar Ming pun segera menunjuk ke arah Xiao Yan dan memperkenalkan mereka kepada dua orang di belakangnya. Ia menjelaskan bahwa ini adalah satu-satunya kaisar yang berhasil menerobos dari daratan selama ribuan tahun. Orang ini bernama Xiao Yan dan merupakan anggota dari klan Xiao. Setelah itu ia pun segera menunjuk keduanya dan memperkenalkannya kepada Xiao Yan. Ia berkata bahwa keduanya ini adalah muridnya yang paling sombong. Mereka baru saja dipromosikan menjadi kaisar bintang 2 dan wajah yang kejam ini adalah murid besar bernama Yun Feng. Sementara yang satunya lagi adalah murid kedua bernama Xiong Yuan. Xiao Yan pun menangkupkan kedua tangannya dan segera memberi hormat kepada dua senior. Yun Feng pada saat ini hanya melambaikan tangannya sementara Xiong Yuan jauh lebih antusias. Ia segera mengangkat tangannya ke arah Xiao Yan dan tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa adik Xiao Yan tidak perlu terlalu sopan. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berterima kasih kepada Xiong Yuan. Sementara itu di sisi lain Kaisar Ming pun mengangguk sebelum akhirnya berbicara kepada Xiao Yan. Ia berkata tampaknya keberadaan Xiao Yan telah terungkap dan mereka harus bergegas kembali untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Ketika Kaisar Ming mengatakan apa yang terjadi pada orang-orang itu, Xiao Yan pun mulai bertanya-tanya di dalam hatinya. Xiao Yan bertanya-tanya apakah kekuatan pihak lain yang bisa mengetahui keberadaan Xiao Yan dengan begitu cepat dan akurat. Bersamaan dengan banyaknya pemikiran di kepala Xiao Yan, Kaisar Ming pun segera meraih bahu Xiao Yan dan melontarkan batu aneh di tangannya. Seketika cahaya pun bergetar dan keempat sosok tersebut segera menghilang di atas hutan. Adegan pun berpindah ke lembah Tianming yang terletak di puncak gunung yang disebut Gunung Dimai. Puncak gunung ini dibagi menjadi beberapa lapisan yakni Startires, Bisincang, Aula Promosi, dan Istana Dugong. Dugong. Tempat-tempat ini memiliki pemandangan yang unik mereka masing-masing. Keempat bangunan ini luar biasa indah dan tidak diragukan lagi merupakan bangunan paling megah di lembah Tianming. Selain itu, rumah-rumah biasa yang ada di sana juga memiliki karakteristik mereka masing-masing. Ada susunan formasi yang aneh dan dapat dilihat bahwa susunan formasi ini berperan penting dalam membantu kultivasi. Selain itu banyak keramaian di lembah Tianming dengan orang-orang yang datang dan pergi dan selalu ada suara diskusi.
Tak lama setelah itu beberapa sinar cahaya biru menyala dan sosok Xiaoyan tiba-tiba muncul di atas gunung. Ketika mereka muncul, seseorang bergegas mendekat dan tampaknya ia takut akan invasi dari musuh yang datang. Diceritakan ada 5 kekuatan yang menempati tempat ini. Kekuatan tersebut adalah Xiao Tian Minggu, Extermination, Fantasy Demon, dan Yi Jiao. Masing-masing dari 5 kekuatan ini memiliki sisi mereka sendiri. Terlepas dari hubungan baik antara Xiao dan Tian Ming Feli, kekuatan lainnya saling berhadapan dan bermusuhan, dan dapat dikatakan itu secara alami tidak harmonis. Kembali beralih ke kelompok Xiaoyan yang baru saja muncul, yang mengakibatkan beberapa orang segera mendekat. Mereka pun segera memberi hormat kepada Kaisar Ming. Kaisar Ming pun melambaikan tangannya dan mengisyaratkan bahwa mereka tidak perlu terlalu sopan, dan segera bertanya apakah ada sesuatu yang telah terjadi di lembah selama waktu ini. Kaisar Ming menyadari tampaknya beberapa kekuatan utama telah gelisah pada saat ini. Ketika mereka kembali pada saat ini, klan Yimou sebenarnya telah menyerang secara terbuka. Menyadari pergerakan tersebut, Kaisar Ming pun menjadi agak khawatir. Menanggapi pertanyaan dari Kaisar Ming, seseorang dari mereka pun segera mulai berbicara. Sosok tersebut segera berkata bahwa telah terjadi konflik dengan beberapa kekuatan akhir-akhir ini. Tetapi untungnya kekuatan lain tidak terlalu kuat. Dengan bantuan tetua Xiao, kekuatan-kekuatan ini pada akhirnya berhasil dipukul mundur. Di antara mereka adalah 2 kekuatan Yi Jiao dan Phantom. Sementara itu, mereka yang berpartisi sapi, sisanya adalah beberapa geng kecil. Semua berasal dari tambang, tetapi mereka tidak menimbulkan ancaman. Mendengar 2 kekuatan utama Yi Jiao dan klan Phantom, Kaisar Ming pun segera mengerutkan keningnya. Ia pun merenung sejenak sebelum akhirnya segera berbicara kepada Xiong Yuan yang berdiri di belakangnya. Ia memerintahkan Xiong Yuan untuk membawa Xiaoyan berkunjung terlebih dahulu. Sementara itu, Kaisar Ming akan mengurus sesuatu. Xiong Yuan pun mengangguk sebelum akhirnya Kaisar Ming pun pergi dengan 3 orang lainnya bersama dengan Yun Feng. Xiong Yuan pun tersenyum sebelum akhirnya mulai berbicara kepada Xiaoyan. Xiong Yuan berkata bahwa ia akan membawa Xiaoyan untuk mengunjungi lembah Tian Ming. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun berterima kasih karena telah menyusahkan senior Xiong Yuan. Xiong Yuan pun mengangguk sambil tersenyum sebelum akhirnya mereka segera melangkah pergi. Singkat cerita, Xiaoyan pun telah sampai di sebuah tempat bernama Xing Chentai. Struktur platform bintang yang berada di sana seketika mengejutkan Xiaoyan. Platform bintang ini seperti gunung kecil yang menggantung di udara. Daerah ini sangat kecil, tetapi banyak orang yang datang dan pergi untuk waktu tertentu. Xiong Yuan pun tersenyum melihat ekspresi terkejut dari Xiaoyan. Setelah itu ia pun segera berkata dengan lembut agar mereka pergi, dan ia akan mengantar Xiaoyan melihat-lihat. Setelah itu sosok Xiong Yuan pun perlahan naik ke langit. Xiaoyan pun perlahan mengikutinya dan terbang ke atas sebelum akhirnya Xiaoyan melihat banyak orang yang duduk di dalam platform bintang. Setiap orang memancarkan cahaya yang menyilaukan dan nafas yang kuat yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke seluruh panggung seperti riak di permukaan air. Ada banyak praktisi duduk di setiap riak dan tubuh mereka memsepona dengan cahaya yang melonjak. Xiaoyan agak terkejut setelah melihat skala kultivasi besar ini untuk pertama kalinya. Xiaoyan pun tersenyum dan bergumam bahwa ini mengerikan. Mata Xiaoyan terus menyapu sebelum akhirnya ia berhenti di bawah monumen batu. 3 karakter bersinar dari Xing Chentai meluncur di mata Xiaoyan. Tak lama setelah itu, Xiong Yuan pun segera menjelaskan tempat tersebut kepada Xiaoyan. Ia berkata Xing Chentai adalah tempat bagi para murid di lembah Tianming untuk berlatih. Setiap murid memiliki tempat mereka masing-masing dan orang luar tidak akan bisa memasukinya dengan mudah. Begitu mereka masuk, mereka akan mengganggu para praktisi dan tentu saja akan terjadi perselisihan. Tentu saja jika kekuatan Xiaoyan cukup, maka praktisi yang luar biasa secara alami tidak akan berani berulah dengan Xiaoyan. Sementara itu bintang-bintang yang berdiri dari luar ke dalam, dan semakin kuat mereka pergi, semakin kuat bintang-bintang ini berdiri. Bintang-bintang ini juga merupakan bangunan penting di lembah Tianming. Selain itu, platform bintang dibagi menjadi 12 lapisan. Bahkan kaisar di pusat tidak akan berani menghabiskan terlalu banyak waktu di sini. Secara umum, paling lama mereka akan berada di luar selama 1 jam.
dapat dilihat betapa mengerikannya energi terdalam yang berada di tempat itu. Ketika Xiaoyan mengikuti Xiong Yuan, ia pun melihat ke pemandangan di sekitarnya. Tak lama seorang pemuda yang tak berdaya segera berjalan ke arah Xiaoyan. Pemuda tersebut segera bertanya kepada Xiong Yuan. Ia bertanya bisakah saudara Xiong Yuan memberi dirinya beberapa petunjuk. Ia tidak terlalu begitu mengerti mengenai keterampilan bertarung. Dengan temperamen yang dimiliki oleh Xiong Yuan, ia secara alami tidak akan menolak. Xiong Yuan pun segera mengambil gulungan yang berada di tangan pemuda tersebut. Ia pun mempelajari gulungan tersebut sebelum akhirnya memberitahukan poin-poin utama dari gulungan tersebut. Sementara itu, Xiaoyan pun akhirnya memutuskan untuk berjalan sendirian menyaksikan pemandangan dari Xingchen Tai. Ketika Xiaoyan berjalan dan tidak memperhatikan di mana ia berdiri, seorang pria muda yang tampak sengit segera melihat ke arah Xiaoyan. Ia pun segera berteriak marah kepada Xiaoyan ketika ia berkata bahwa ini adalah tempatnya. Jika Xiaoyan tidak keluar, maka ia akan mematahkan kaki Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menoleh ke arah pemuda bernama Wuyong yang baru saja berteriak marah ke arahnya. Xiaoyan tidak bereaksi dengan teriakan tersebut dan Xiaoyan tampak seolah-olah tidak mendengar apapun. Xiaoyan menyadari bahwa ia telah memasuki tempat kultivasi orang lain. Xiaoyan mengingat perkataan dari Xiong Yuan barusan dan Xiaoyan pun memutuskan untuk pergi. Namun ketika Xiaoyan hendak pergi, pria muda tersebut yang duduk di kejauhan pun tiba-tiba berdiri. Ia segera menatap punggung Xiaoyan dan berteriak dengan dingin apakah Xiaoyan tidak mendengar kata-kata dari dirinya. Xiaoyan yang mendengar kata-kata pemuda itu pun perlahan berbalik. Pada saat ini kekuatan pemuda tersebut tidak lepas dari peninjauan kekuatan jiwa Kaisar Xiaoyan. Menurut informasi yang Xiaoyan dapatkan, sepertinya pemuda ini memiliki kekuatan Kaisar Bintang tingkat menengah. Xiaoyan pun akhirnya berkata dengan alis terangkat ketika ia bertanya mengapa Xiaoyan harus mendengarkan perkataannya.